Teri, makanan ekstrim Greenland hasil fermentasi 500 burung yang dimasukkan ke dalam perut anjing laut. Makanan ini berasal dari Greenland, suku Inuit, dan burung yang dipakai itu burung auk namanya. Yang membuat makanan ini mengerikan adalah tata cara pengolahannya yang tidak lazim. Kalian bisa lihat nih. Cara masaknya, anjing laut itu dibunuh dan organ yang ada di dalam perutnya itu semuanya dikeluarkan. Setelah itu, sebanyak 500-an burung itu dimasukkan ke dalam perut anjing laut dan dilumuri dengan lemak. Lemak itu fungsinya biar tidak ada belatung nantinya. Setelah dilumuri baru deh dijahit. Tuh kalian bisa lihat. Setelah dijahit baru ini difermentasi kurang lebih selama 7 bulan. Ini bentuk makanannya, burung auk yang udah jadi hasil fermentasi tadi. Kata suku Inuit sih rasanya itu seperti keju yang udah mateng. Buat kalian yang pencinta keju, mau coba nggak bikin seperti ini? Siapa tahu enak.